Korang pernah tengok tak video yang lawa-lawa nampak macam filem, sampai korang sendiri pun tertanya-tanya, ni real ke AI? Ha. Contoh video macam orang utan bercakap, video kucing tengah masak. So video-video yang power macam ni actually diorang buat guna AI. Dan yang bestnya, dia bukan semudah untuk dibuat, tapi potensi untuk viral pun tinggi. Sebab apa? Yelah, sebab video tu macam unik, pelik, kelakar, semua ada kan. Kita boleh bagi jarahan nak videonya macam mana, nanti AI akan hasilkan video yang kita nak tu. Ini adalah contoh akaun-akaun yang dah berjaya mempunyai follower yang sangat ramai, dan diorang post hanya video-video AI lah. So hari ni saya nak share lah dengan korang macam mana korang nak buat video guna AI ni. Mana tahu korang pun nanti tiba-tiba meletup juga kan, viral juga. Okay, so cara dia, mula-mula korang pergi dekat Google korang, and then korang type VEO3. Kita pergi ke bawah sikit, and then kita pilih Gemini AI Video Generator powered by VEO3 ni. So klik yang tu. Okay, korang boleh baca dekat sini eh. Create high quality 8 second videos with VEO3, our latest AI video generator. Try it with a Google AI Pro plan or get the highest access with the Ultra plan. So untuk guna VEO3 ni, korang kena dapatkan Google AI Pro plan ataupun Ultra plan. Untuk tutorial ni, saya akan pilih Google AI Pro plan. Jadi kita boleh klik try VEO. So akan keluarlah plan-plan dia. Yang ni free plan. Free plan ni kita tak boleh buat video, kita boleh buat gambar je. And then kita pergi dekat bawah sikit, dia ada Google AI Pro. Google AI Pro ni lah kita boleh buat video. Jadi untuk satu bulan yang pertama, korang boleh cuba secara free, tak payah bayar apa-apa. Tapi lepas tu kalau korang nak continue the plan, korang perlu subscribe lah. And bayaran dia RM97.99 satu bulan. And ada satu lagi plan, Google AI Ultra plan. Yang ni highest level access lah to the Google AI. Yang ni kena bayar RM614.90. Nah, yang ni memang ada banyak lagi lah feature-feature yang lebih bagus. So untuk tutorial ni, saya just guna Google AI Pro. Klik get start, and then klik get Google AI Pro. Okay, kita boleh pilih cara kita nak bayar macam mana. Saya pilih untuk bayar guna Touch and Go e-wallet. Klik continue. Dekat sini boleh masukkan nombor telefon kita dan juga PIN number kita. Klik login. Boleh tick I have read and agree to the auto debit terms and conditions for Google, and then klik authorize. Kita akan terima notification dekat kita punya phone. Jadi boleh baca kat sini, untuk satu bulan pertama ni, starting today, dia ada satu month free trial lah. Selepas cukup sebulan tu, saya akan dikenakan charge sebanyak RM98. Jadi kalau korang cancel je bila-bila sebelum cukup sebulan tu, korang tak akan dikenakan apa-apa charge lah. Okay, klik je subscribe. So saya klik subscribe. Lepas kita dah subscribe tu, dia akan keluar lah, you have got Gemini Pro. So kat sini kita boleh create high quality video. Okay, boleh klik go to Gemini Pro. So bila korang dah subscribe kepada Pro plan tu kan, korang punya profile ni dia akan ada warna-warna macam ni. Maksudnya kita dah subscribe ke Pro plan lah. And dekat sini dia ada tulis VEO3 fast preview, bring ideas to life in an 8 second video with sound. Describe a scene and add details like video style and background music. So kita boleh terus buat video lah dekat sini. Kita just bagi arahan je dekat Gemini ni, kita nak video yang macam mana. So untuk mudahkan kerja korang, kadang-kadang kalau korang tulis sendiri, benda tu macam kurang detail kan. Jadi kalau korang nak dapatkan prompt yang bagus untuk diletak dekat VEO3 ni, korang boleh guna ChatGPT. So first kita pergi dulu dekat ChatGPT. Sekarang saya dah masuk dekat website ChatGPT, and now saya akan minta ChatGPT untuk buatkan prompt untuk saya letak dekat dalam VEO3. Jadi saya tulis, buatkan prompt VEO3 seekor orang utan tengah buat vlog sambil berkata, video ni AI yang buat, nampak real kan? So saya tambah situasi dekat air terjun, suasana dekat air terjun. Ok, kita klik enter. Jadi ChatGPT ni dia akan siapkanlah prompt untuk kita.
prompt yang lebih detail. Sebab kalau kita buat sendiri, prompt tu kurang detail. Tapi kalau ChatGPT yang tolong buatkan, dia lagi detail lah. Boleh tengok ChatGPT dia tukar jadi seekor orang hutan sedang buat vlog di tepi air terjun. Gaya macam influencer YouTube, dia pegang kamera depan muka sambil cakap dengan slang kelakar. Video ni AI yang buat nampak real kan. Background bunyi air terjun, suasana hutan tropika yang hijau, mood lucu, sinematik tetapi santai. Okay, so biasanya kalau prompt ni dalam bahasa Melayu je, BAO3 ni dia punya hasil tu kurang memuaskan. So saya cadangkan korang untuk campur prompt ni dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tu untuk deskripsi dan keadaan scene yang kita nak tu. Bahasa Melayu pula untuk apa yang diperkatakan oleh main character tu. Contoh macam sekarang kan, video ni AI yang buat nampak real kan. Yang ni je yang bahasa Melayu. Yang lain tu semua bahasa Inggeris. So kat bawah ni saya just tulis je campur English Melayu supaya hasil dia lebih cantik lah. Okay, so ChatGPT terus buatkan. So ni adalah prompt latest, and orang utan vlogging near a tropical waterfall holding camera selfie style, acting like a funny YouTube influencer. The orang utan speak Malay English slang saying video ni AI yang buat nampak real kan. So background dia bla 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 lah apa semua tu. Jadi saya dah puas hati dengan prompt ni. Saya boleh copy je prompt ni, pergi dekat Gemini VAO3 balik, and then dekat sini right click dan paste kita punya prompt, klik enter. Dia akan ambil masa beberapa minit lah untuk generate video korang tu. Okay, so ni adalah hasil video dia. Video ni AI yang buat nampak real kan? Memang nampak sangat real. And kalau korang dengar dia bercakap tu kan, dia sebut AI kan, sebab saya terlupa nak letak titik. Kalau saya letak titik, dia akan sebut AI lah. Jadi korang boleh edit lah prompt korang tu mengikut apa yang korang nak. Macam prompt ni tadi kan, korang tulis buatkan prompt VAO3 untuk apa karakter yang korang nak. Sambil berkata, korang tulislah skrip korang, and then tulislah sikit situasi dia macam mana. Macam tu je. And untuk plan Google AI Pro ni, limitation untuk create video 3 kali sehari, dan setiap video tu 8 saat. Kalau korang nak buat sebuah video full yang lengkap, korang kena create beberapa scene lah, and daripada scene yang berasingan ni korang gabungkan jadi satu video. So tu je cara korang nak buat video AI yang sangat style, yang sangat realistik menggunakan VAO3. Try lah, mana tahu kok viral kan. And kalau korang nak dapatkan prompt yang lagi advance untuk betul-betul mahir, bila korang guna VAO3 ni, korang boleh dapat guide tersebut dekat dalam e-book yang saya tag dalam video ni. Saya akan share banyak lagi video lain berkaitan AI lepas ni. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.